Kita sudah memasuki segmen terakhir di dalam dialog jurnal pagi. Kami mengundang Anda pemirsa di rumah jika ingin berpartisipasi bersama kami masih ada waktu melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saya masih bersama kepala bagian penerangan umum Polri Pak Kombes Pol Syahar uh, Diantono. Kalau kita bicara langkah preventif Pak untuk mencegah paham radikalisme ini masuk setidaknya paham-paham seperti delegitimasi pemerintah itu tidak masuk. Kemudian uh, diskursus diskurs, kursus mengenai Pancasila itu juga tidak menjadi Hmm. Uh, apa perdebatan atau menjadi uh, perdebatan dari paham ideologi mahasiswa? Gimana langkah-langkah preventif yang mesti dilakukan kalau dari uh, polisian? Secara umum langkah preventif itu saya katakan di depan tadi, yang pertama adalah pondasi. Pondasi ya. pendidik. Pondasi itu sebelum mahasiswa masuk. Ya. Pondasi agama yang benar. Hmm. Ini dimulai dari mana? Dari keluarga. Hmm. Peran dari orang tua inilah sangat hmm. sangat sangat. Berarti kalau orang tua itu. yang terpapar sudah hampir dipaksikan keluarganya atau anak-anaknya juga ikut terpapar. Contoh misalnya kasus yang di Surabaya, Surabaya ya. seperti itu. Hmm. Ini pondasi dulu, pendidikan agama yang benar, baru uh, masuk ke SD, SMP, SMA hmm. dan ke perguruan tinggi. Hmm. Ya, sehingga dengan pondasi benar itu, ini terkait dengan ideologi ya, keyakinan. Hmm. Hmm. Kalau keyakinannya dari uh, masa kecil remaja sampai kuliah ini sudah kuat, otomatis insya Allah. Hmm. itu akan bisa mencerita daya tahan yang kuat hmm. untuk menolak paham radikalisme. SD meskipun bukan SD negeri juga saya sudah dengar kabar ada banyak juga dari guru-gurunya kemudian juga memasukkan paham-paham. Kalau kita sebut radikal sih agak terlalu berat untuk anak SD. Tapi hmm. setidaknya paham-paham yang bukan Islam moderat itu masuk di di mereka meskipun tidak ada di silabus begitu. Ini tanggung jawab siapa pak? Kalau ya. bukan SD negeri? Sebenarnya. Uh, ini yang 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 jadi pertanyaan yang kita harapkan secara pribadi ya saya. Hmm. Dulu kita itu sekolah ada. Pendidikan moral Pancasila ya. pelajaran ini kan memberikan nasionalisme masih ada sih sampai ya. sekarang ya. PKN. Nah, cuman justru kita sekolah dulu harus apel 37 ya 37 puluh ya, butir tanggal. mata tanggal-tanggalnya ya. ini sebenarnya sangat kita harapkan pendidikan-pendidikan hmm. hmm. pendidikan hmm. ini dulu Disamanya. ada GBHN, tadep GBHN penataran P nah, berapa batang tubuh kita apal semua hmm. itu. Oh, berarti lulusannya kita nih <laughs> berkualitas lah oh, ya. Iya. <laughs> jadi sampai sekarang itu kan tertanam. Iya iya. Ya kan. Walaupun ada ini kita lebih sensitif. Waduh, ini begini. Nah, ini sebenarnya nama dari saya katakan tadi dari keluarga dan dari, dari pendidikan yang lebih awal. Itu, Pak. Yang Berangkatnya ada, dari keluarga. Temuan-temuan survei juga mengejutkan. Wahid Foundation itu 60 lebih aktivis Rohis siap jihad di negara konflik maksudnya. Hmm. Atau uh, survei dari Bnpt sendiri juga uh, sejalan dengan survei dari Bin yang dirilis uh, April. Dua, dari 20 perguruan tinggi yang disurvei di 15 provinsi selama 2017, hampir 40% mahasiswanya hmm. itu anti demokrasi dan tidak setuju Pancasila. Ini mahasiswa yang memang sejak awal tidak ada pena penanaman P4, penataran P4, tidak diberi pengetahuan tentang GBHN dan PKN mereka sejak dari SD sampai SMA mungkin jeblok atau seperti apa, Pak? Di Surabaya itu kabarnya juga uh, anak yang ter uh, anak teroris itu juga tidak pernah mengikuti upacara bendera, mereka mengaku anti Pancasila. Kelompok-kelompok ini rata-rata kan mempunyai ciri khas, mereka tertutup, ya, lebih eksklusif. Ya, kan. hmm. Jadi, pengaruh-pengaruh dari luar yang positif ini juga tertahan di situ, hmm. sehingga paham radikalisme ini bisa tertanam dengan cepat. Contohnya di Surabaya, itu satu keluarga hmm. dari mulai... Anaknya yang paling kecil sampai dua orang, uh, anaknya laki-laki. Tapi Jepernya. dia kabarnya tidak terlalu tertutup juga sama masyarakat sekitar, Pak Ya, masih, ma masih sholat di masjid, eh, uh, komplek ya. gitu ya. Itulah sekarang. Uh, fenomena Bias. yang terjadi, mm -hmm. ya kan? Mm. Dia tidak menunjukkan ciri khas. Kalau dulu kan ada ciri khas, yeah. gitu kan, yeah. dari mulai pakaian dan segala macam. Mm -mm. Sekarang tidak lagi. Mm. Itu kan metode-metode yang diterapkan, disebarkan oleh kelompok-kelompok yang memang menyebarkan terkait itu. Mm -hmm. Kalau kita bilang mereka juga ada undercover-nya. Mm -hmm. gitu. mm -hmm. ya. Apakah ini karena uh, mereka sudah ter uh, apa namanya sudah sistematis begitu cara kerjanya sehingga polisi sendiri tidak bisa mengenali? Uh kita tetap mengenali itu bisa mengenali eh, cuman mereka kan e, mempunyai metode-metode tersendiri ya kan tertutup di situ mm -hmm. kan? sehingga gerakan-gerakan mereka harus kita ikuti secara sama itu mm -hmm. kita harapkan polisi BNPT Kementerian terkait um, setelah ini tidak merilis kampus-kampus swasta favorit yang kemudian sudah tersusupi radikalisme atau tambahan lagi kampus-kampus perguruan tinggi negeri karena semua orang jurusannya ke UI, ke ITB, ke IPB ini akan sangat ya. Uh, apa ya uh, seperti merongrong sekali ini Pak Syahr. Ya, itulah tanggung jawab kita bersama. Ya, itu tanggung jawab kita bersama baik ke tanggung jawab moral kita harus sinergi. Hmm. Ini tanggung jawab yang harus kita lakukan hmm. bekerja sama lembaga-lembaga terkait pemerintah dan juga masyarakat dan juga dari pihak-pihak uh, kampus. kampus sendiri ya, ya. itu harus Rektor harus ya. ya. bagaimana harus mereka harus guru ya, ya kan? hmm. uh, kita sudah jemput bola ke sana tinggal bagaimana uh, impel balik daripada perguruan tinggi itu jangan takut hmm. Ya? Hmm. jangan takut untuk memerangi uh, paham radikalisme ini ya? Ya. Bus kita bersama-sama membangun uh, kemitraan yang sinergis untuk menciptakan kampus ini bebas daripada paham radikalisme. Hmm. Gitu. Kalau benar-benar ingin uh, anak-anaknya terbebas dari paham radikalisme hmm. yang sekarang yang anak-anak ya. SMA baru lulus masukin akpol aja ya Pak ya itu sudah pasti aman Pak. Pak <laughs> ya, <insya Allah. laughs> terima kasih. Insya Allah. bergabung kami bersama di ya, Jurnal Informasi lain masih kami hadirkan sesaat lagi.